Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah laporan yang baru diterima dan disahkan. Datuk Seri Najib Razak diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya dan denda yang perlu dibayar selepas disabitkan kesalahan pada tahun 2022. Sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Lembaga pengampunan dalam satu kenyataan hari ini mengumumkan tarikh pembebasan awal itu dengan denda yang perlu dibayar dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Sebelum kami kembangkan keputusan itu, kita ingin dapatkan perhatian dan juga memahami situasi ini. Saya ingin bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, pakar perlembagaan. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Terima kasih kerana sudi memberikan masa dan juga peluang bersama kami di dalam bulletin awani ini. Datuk, pertamanya, bagaimana kita memahami kenyataan yang dikeluarkan oleh lembaga pengampunan ini? Secara umumlah kita kata ya, sebabnya lembaga pengampunan ini mempunyai kuasa untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau kita lihat kepada kedudukan undang-undang sekarang, lembaga pengampunan itu mengikut peruntukan perlembagaan lah mempunyai tiga jenis kuasa lah. Pertama, memberi ampun. Keduanya, menunda hukum. Dan ketiganya, melegakan hukum. Ya? Jadi, melegakan hukum mungkin dia termasuklah untuk meringankan hukuman. Ya? Dalam tiga ni, dia tidak maknanya lembaga pengampunan atau keputusan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu ialah untuk mengurangkan hukuman. So, dari segi undang-undangnya, ia adalah salah satu kuasa yang ada kepada lembaga pengampunan lah. Dan bagaimana kita memahami, tadi Datuk menyebut mengenai tiga perkara yang boleh diberikan oleh lembaga pengampunan, iaitu menunda, memberi ampun dan juga lega hukum. Adakah ini kuasa secara mutlak kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga lembaga pengampunan untuk menentukan dan juga kita perlu bagaimana kita nak memahami justifikasi untuk diberikan pengampunan mengikut kategori-kategori yang Datuk sebutkan tadi? Okey, kalau kita lihat kepada undang-undang ya, perlembagaan tidak mendetakkan apakah perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan untuk memberi untuk mengambil ataupun menggunakan kuasa salah satu daripada ketiga-tiga itu ya. Jadi secara umumnya kita faham bahawa lembaga pengampunan ini secara amalannya mengambil kira satu apakah sebab pengampunan itu diminta. Yang keduanya dia boleh melihat kepada keterangan-keterangan yang telah dikemukakan di dalam nota-nota perbicaraan sebelum ini ya. Dan mungkin juga lembaga pengampunan tu boleh melihat kepada perkara-perkara yang telah dibawa ke mahkamah tetapi secara judicialnya, secara legalnya tidak dapat dipenuhi dengan atau tidak dapat dipersetujui oleh mahkamah dari segi keterangan dan sebagainya. Jadi semua tu sebenarnya telah diambil perhatian sewajarnya oleh lembaga pengampunan. Selain itu, lembaga pengampunan juga dalam amalan-amalan sebelum ini juga, dia sebenarnya tak ada dalam undang-undang. Dia sebenarnya sepenuh rahsia dan mutlak kepada lembaga pengampunan. Tetapi kalau kita membaca kajian-kajian tentang pengampunan di negara kita dan juga di luar negara, ada saya senaraikan lebih kurang 10 perkara ya, paling sikit pun 10 perkara yang akan ditetapkan atau yang biasanya dirujuk oleh lembaga pengampunan sebelum mereka membuat keputusan, sebelum ahli-ahli lembaga itu membuat keputusan. Tadi saya bagi dalam 2-3 perkara dan kalau melibatkan umur pesalah juga,
ataupun keadaan kesihatan juga diambil kira, dan dari segi undang-undang adakah berlakunya prosedur irrelevant, tetap teraturan prosedur dalam perbicaraan sebelum ini. Dan lembaga pengampunan juga sebagai sebuah lembaga yang memberi belas ihsan, ya, belas kasihan ke, belas ihsan ke, kita panggil amnesti ataupun clemency dalam konteks undang-undang ini, biasanya dia akan tengok juga kepada pesalah itu. Sama ada pesalah itu telah menunjukkan rasa remorseful, bertaubat dan memohon maaf atau berjanji pada good behavior dan berjanji untuk mengulangi kesilapan. Dan itu juga adalah antara perkara-perkara yang diambil kira lah. Dan yang penting ialah lembaga pengampunan ni, mereka harus mengambil kira adakah dia pelepasan ataupun pengampunan ini akan memberikan, akan mendatangkan risiko bahaya kepada general public ini. Biasanya kalau orang tu dihukum dengan hukuman mati kerana kesalahan membunuh dan sebagainya, biasanya adalah yang diambil perhatian oleh lembaga pengampunan. Datuk, mungkin kita dapat fahami perkara paling asas kerana Datuk Seri Najib Tun Razak adalah figura besar dan juga sangat pengaruh dalam politik, dan sudah pasti keputusan seperti ini memberikan konotasi dan juga naratif yang pelbagai di kalangan masyarakat teramai untuk memahaminya. Satu perkara ialah ramai yang bertanyakan, adakah lembaga pengampunan ini mengatakan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak tidak melakukan kesalahan kerana dari segi aspek undang-undang melalui beberapa mahkamah, daripada mahkamah tinggi hinggalah kepada mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan, hukuman itu sudah dijatuhkan dan Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah dalam hukuman itu. Tetapi mungkin daripada persepsi awam, bagaimana kita patut meletakkan dan juga meletakkan kefahaman kita terhadap pengampunan yang diberikan oleh lembaga pengampunan ini? Dan pengampunan itu juga diletakkan dalam kategori kelegaan awal dan sebagainya. Bagaimana kita menyusun dan juga memahami itu secara tepat berdasarkan fakta dan juga naratif yang betul dalam undang-undangnya, Datuk? Okey. Pertama, lembaga pengampunan ini bukanlah suatu lembaga yang seumpama mahkamah. Sebab tu dalam perbincangan berkaitan dengan lembaga pengampunan ini, kita kena lihat fungsi lembaga itu sendiri. Fungsi lembaga itu sebenarnya seperti yang saya sebut tadi ialah untuk memberikan belas kasihan, belas ihsan kepada seorang pesalah. Jadi dekat sini adalah didapati bahawa dalam kata-kata yang ringkas saya ucapkan dalam bahasa Inggeris, ya, when justice comes to an end, mercy comes to play. Apabila proses perundangan itu telah berakhir, maka dia akan berlaku proses mercy, rahmat ataupun kasihan boleh dibuat. Sebab tu dalam sistem kita memperakui kewujudan lembaga pengampunan. Jadi lembaga pengampunan ini dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan, dan sebenarnya dari segi sejarah negara kita, pengampunan ini adalah satu proses yang untuk menunjukkan betul orang itu bersalah, tetapi dia telah boleh dimaafkan atau boleh dikurangkan hukuman dia tu mengikut pandangan yang adil ataupun yang rahmat atau ihsan daripada lembaga pengampunan. Suka saya nyatakan, dalam negara kita, ia telah beberapa kali melibatkan orang-orang politik ataupun figura-figura besar dalam politik ini, termasuklah menteri besar ke, perdana menteri ke, telah melalui proses keadilan. Dan sebenarnya proses lembaga pengampunan ataupun keputusan lembaga pengampunan adalah satu proses yang saya fikir kita harus terima, kerana ianya berada dalam sistem kita. Bukan kerana seseorang itu adalah figura besar, tetapi ribuan orang sebenarnya. Kita kena faham dalam sejarah negara kita, ribuan orang yang bukan figura besar ni telah dibebaskan ataupun mendapat pengampunan. Kalau orang dari luar negara, mereka telah pulang ke negara masing-masing. Jadi proses ini adalah proses yang ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya, pada tahun 1982, seramai 1,000 orang
telah dilaporkan oleh akhbarah, telah diberi keampunan dalam pelbagai bentuk. Jadi kalau kita lihat pengampunan untuk suatu kesalahan ini, dia ada dua perkara. Satu, pengampunan dari segi sabitan, dan satu lagi pengampunan ataupun lega hukum ataupun lega hukum atau tunda hukum. Jadi pengampunan ni dia ada dua, sama ada untuk pengampunan kepada sabitan dan satu lagi berkaitan dengan hukuman. Kalau sabitan, yang saya fahamlah dalam kenyataan media yang baru saya baca tentang Datuk Seri Najib ini ialah pengampunan yang diberikan ini bukan bersifat mengampunkan dari segi conviction atau sabitan. Maknanya sabitan itu tetap ada. Cuma hukuman itu dikurangkan. Ya, ada contoh macam sabitan itu juga telah diampunkan. Maknanya seolah-olah tidak ada sabitan. Itu kita panggil full pardon atau free pardon. Pengampunan penuh. Tapi dalam kes Datuk Seri Najib ni, ia melibatkan pengurangan dari segi jumlah hukuman. Ya, pengurangan dari segi jumlah hukuman. Jadi secara umumnya saya mahu ringkaskan, pertama, lembaga pengampunan ini bukanlah bentuk mahkamah. Walaupun mahkamah telah menyatakan seseorang itu bersalah, tetapi lembaga pengampunan ini diwujudkan untuk memberikan rahmat ataupun belas kasihan, belas ihsan kepada pesalah yang mungkin telah mempunyai kekesalan atau mungkin juga kepentingan mengambil kira sumbangan. Itu juga antara consideration yang mungkin telah diberikan oleh lembaga pengampunan. Jadi kita kena faham bahawa lembaga pengampunan ini ada dalam sistem kita. Dan ia adalah sepenuhnya di bawah budi bicara Kebawaduli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah baginda mengambil kira pandangan-pandangan daripada ahli-ahli lembaga pengampunan. Jadi kita tidak, pada saya lah, dalam hal sesiapa sekalipun, apabila suatu tindakan itu telah dibenarkan oleh undang-undang, maka kita mengangkatlah kedaulatan undang-undang itu. Soal adil atau tidak adil itu pada saya, kita lihat dalam keputusan kes pada tahun 2023, iaitu keputusan pada Mahkamah Rayuan Datuk Seri Anwar Ibrahim melawan Khairul Azam. Ya. Dalam kes ini telah diputuskan bahawa ianya adalah budi bicara Yang di-Pertuan Agong setelah menimbang nasihat-nasihat yang diberikan oleh pelbagai pihak, terutamanya peguam negara. Dan seterusnya, ia tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Jadi pada saya, dalam hal berkaitan dengan keputusan lembaga pengampunan ini, kita secara keseluruhan menerima peranan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam undang-undang tertinggi negara kita, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Okey, baik, terima kasih. Tapi Dr. Prof. Datuk, kalau saya dapat tanyakan satu soalan paling asas sekali, mungkin kita pergi perkara paling asas. Keahlian dalam lembaga pengampunan ni, Datuk, kalau kita dapat fahami. Dua benda lah tu kalau ada masa saya nak sebut. Pertama, dari segi keahlian, yang keduanya dari prosedur atau tata cara. Ya. Keahlian ni kita tahu bahawa dipengerusikan oleh, kalau dalam kes wilayah persekutuan ini, dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan mesti ada menteri yang berkaitan dengan wilayah persekutuan dan juga peguam negara. Dan tiga orang ahli lain yang dilantik. Tiga orang ni mereka tidak boleh daripada ahli Dewan Rakyat. Kalau Dewan Negara tak apa. Jadi ini adalah keahliannya. Dan mereka akan bersidang apabila penuh semua apa tu ahli-ahli dan juga pengerusi. Dan dia wajib dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Namun dari segi prosedurnya, kita tidak banyak mengetahui ya, apakah prosedur-prosedur yang akan dilakukan oleh oleh lembaga pengampunan. Yang kita tahu mereka apa, lembaga pengampunan ini bersidang, dan apa yang saya nyatakan awal tadi, apakah perkara-perkara yang diberikan perhatian oleh lembaga pengampunan ini adalah kita lihat daripada sorotan-sorotan literature atau akademik, dan juga kita lihat kepada banyak kes-kes yang telah diputuskan oleh mahkamah.